Oke okay guys, kali ini kita akan unboxing bersama untuk yang Digitech seri Boss. Bedanya dengan yang Beat, kalau yang Beat itu talinya rubber, kemudian kalau yang Boss ini talinya rantai pasir. Dikenal dengan rantai pasir karena bentuknya yang halus-halus seperti pasir, seperti itu. Oke, okay, tanpa berlama-lama mari kita unboxing bersama. Masuk guys. Jadi ini batangnya harus dimainin sih. Nah, ya. Oke, waktunya udah turun di dalam. Di dalam lama, balik lagi. Oke, kak ya. Ini pelindungnya. Kita ambil jam tangannya. Ini ada boxnya juga. Oke, jadi untuk yang seri Boss ini, dia itu bentuk rantainya rantai pasir. Seperti ini ya guys, rantai pasir. Sepertinya ini belum ada baterainya karena memang masih baru banget. Nah, ini rantainya ya guys ya. Halus seperti pasir. Nah, untuk pencetannya seperti ini. Jadi cukup di... Oke, setelah di charge, mari kita cek bersama. Nah, ini untuk tampilan keduanya. Jadi untuk perbedaannya, kalau yang Boss itu ada tulisannya steps, kalori, kilometer. Nah, kalau yang Beat itu hanya berupa gambar. Ya, kemudian tampilan berikutnya. Nah, ini steps langsung dijadikan satu ya kalau yang Beat. Yang Boss maksud saya. Kemudian, nah untuk sleep tampilannya perbedaannya seperti ini. Kemudian untuk pulse seperti ini. Nah, kemudian untuk train seperti ini. Kalau getarannya, jadi kan ini dia getar ya kalau kita pencet. Getarannya Boss itu lebih bergetar, lebih kerasa getarannya. Kalau Beat ini lebih kalem kayak gitu. Nah, ini perbedaannya. Wow, dia ada swimming. Ini ada swimming gak sih? Swimming gak ada. Ini adanya apa aja? Walking, running sama, cycling sama, skipping sama, badminton sama, basketball sama, football sama, soccer. Oh, dia ada tambahan satu ya guys, swimming. Oke, jadi untuk aplikasi yang train di Boss ini ada tambahan satu kegiatan yaitu swimming, yang di Beat tidak ada seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, bisa kerasa kan kedengaran getarannya. Nah, ini cuma gitu doang. Kita lanjut ke fungsi yang berikutnya. Nah, blood pressure. Nah, ini tampilannya seperti ini. Yang Boss seperti itu. Kemudian yang Beat seperti ini. Kemudian untuk yang oksigen, okay, kurang lebih mirip-mirip lah ya. Nah, kalau message-nya dia seperti ini, kalau yang Beat seperti ini. Nggak tahu kalian lebih suka yang mana, guys. Kemudian untuk musik playernya, tampilannya seperti itu. Oh, dia langsung ke musik player. Untuk kameranya mana? Nah, ini oke. Okay. Jadi shutter kameranya seperti ini. Nih, hanya berbeda posisi aja seperti itu. Kemudian others-nya seperti ini. Kita cek others-nya itu ada apa aja yang di Boss. Penasaran banget. Ada.
Ada stopwatch. Oh, oke. Okay. Dia langsung stopwatch, nggak ada pemilihan, nggak ada pilihan untuk tema di jam tangannya. Kalau bos udah tersedia temanya cuma satu doang. Kemudian mute. Nah, ini baru stopwatch. Nah, kemudian mute-nya. Oke, ini berwarna, ini hitam putih. Kemudian reset sama. Terus tadi power on off juga sama. Power on off-nya dia juga hitam putih. Kemudian tuh brightness. Nah, ini kalau terangin seperti ini. Oke, ini handphone. Kalau yang jam tangan saya ini udah saya ngelingin ke handphone, jadi tadi kalau ada WhatsApp dia langsung masuk untuk 3 message terakhir. Keren kan? Canggih kan? Oke. Seperti itu. Untuk perbedaannya. Secara lingkarnya itu sama. Kemudian tipis tebalnya juga sama. Cuman karena ini dari rantai jadi dia lebih berat seperti itu. Oke. Okay. Jadi udah tahu kan perbedaan antara Boss dan Beats itu apa aja? Jadi kalau yang paling mencolok sih dari tampilan di awalnya, tampilan di jam tangannya itu sendiri, kayak temanya beda, gambar-gambarnya beda. Kemudian untuk yang di Boss itu ada penambahan satu kegiatan di train, yaitu swimming, dimana di Beat ini tidak ada untuk kegiatan swimming. Seperti itu. Jadi, kalian lebih suka yang mana, guys? Boss atau Beat? Komen di bawah ini ya.